Assalamualaikum, Mbak Sheila. Waalaikumsalam. Tunggu. Sheila. Aku kesini buat nganterin kamu ke rumah sakit. Ya, sekalian dalam perjalanan nanti kita harus bicara banyak hal. Soal masa depan kita. Maaf, Tuan Faruk. Tapi berapa kali saya mesti bilang kalau saya selamanya tidak akan ikut pergi sama Tuan. Kita ini bukan mahrum. Apalagi Tuan Faruk sudah beristri. Saya nggak mau kalau saya nantinya menjadi pengganggu hubungan rumah tangga orang. Urusan kita berdua kan sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan istri aku. Tuan Faruk, berhenti kejar saya. Karena ini semua akan jadi sia-sia. Karena saya tidak mencintai Tuan. Sheila, sampai kapanpun, aku akan berusaha buat kamu untuk mencintai aku. Karena buat aku, nafas aku adalah milik kamu. Kamulah orang yang sudah menyelamatkan aku. Waktu aku kecelakaan balap mobil, kalau bukan kamu, mungkin sekarang aku udah mati. Tuan Faruk, kalau apa yang saya lakukan itu dianggap kebaikan, seharusnya kebaikan saya tidak dibalas dengan cara teror seperti ini. Assalamualaikum. Sheila. Suatu saat, jika aku bisa bertemu dengan perempuan itu, aku gak akan pernah membiarkan perempuan itu hidup. Astagfirullahaladzim, Vina, tidak pantas nak kalimat seperti itu keluar dari seorang istri yang baik. Sebaiknya kamu lebih bersabar terhadap apapun yang terjadi dalam rumah tangga kamu ya. Ibu gak tahu kan bagaimana sakitnya perasaan aku. Jadi sekarang jangan salahkan aku. Kalau aku tuh pengen perempuan tuh cepat-cepat mati, Bu. Astagfirullahaladzim, Kak. Hidup dan mati seseorang itu hanya di tangan Allah. Hanya Allah yang berhak atas nasib hambanya. Akbar. Kamu itu sekarang harusnya membantu aku biar aku bisa lebih tegas kepada Mas Faruk. Bukan begini caranya. Ya mungkin Mas Faruk masih belum bisa menerima perasaan kakak sebagai seorang wanita. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau misalnya wanita itu yang bisa menerima perasaan kakak. Akbar. Kamu selama ini lihat sendiri kan, bagaimana Mas Faruk selalu menyembunyikan perempuan itu. Aku nggak tahu siapa dia, dia itu seperti apa, dia tinggal di mana, aku nggak pernah tahu apa-apa soal dia. Jadi sampai sekarang kakak masih belum tahu siapa wanita itu? Sampai sekarang Mas Faruk selalu menyembunyikan identitas perempuan itu, Akbar. Perempuan kejam, merusak rumah tangga orang. Istighfar, nak, istighfar. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus lebih sabar. Kak, biar aku yang bicara sama Mas Faruk. Apa yang harus aku lakukan untuk meringankan beban kakak? Suruh Mas Faruk untuk berhenti mencintai perempuan itu. Jangan sampai menunggu kesabaranku habis. Karena aku bisa membunuh perempuan itu dengan tangan aku sendiri. Jadi kamu tega, Mas, mempertaruhkan keutuhan rumah tangga hanya demi perempuan lain? Aku mencintai perempuan itu. Dan aku akan pertaruhkan apa aja demi cinta. Bila perlu. Nyawa taruhan. Tapi cinta juga gak boleh egois. Sebagai seorang suami, Mas Faruk harusnya bisa berkewajiban untuk melindungi istrinya, bukan untuk menyakitinya. Kamu lupa. Agama sama sekali tidak melarang untuk berpoligami. Hukumnya halal, Akbar. Poligami memang dihalalkan. Tapi seorang suami yang berpoligami, di akhirat nanti itu akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu urusan aku.
Aku punya uang. Aku punya kekuasaan. Aku pasti akan bersikap adil. Aku bisa membahagiakan semua istri-istri aku. Uang gak bisa membeli kebahagiaan. Dan aku yakin, gak ada laki-laki yang bisa adil kalau sudah memiliki dua istri. Cukup, Akbar! Kamu tidak usah mencampuri urusan aku. Aku sudah putuskan kalau aku akan menikah lagi. Terserah kalian mau setuju atau tidak. Karena itu adalah hak pribadi aku. Kalau gitu gak ada lagi yang bisa dibicarain. Itu kamu pintar. Jelas tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku membutuhkan banyak anak. Karena anak-anakku akan mewarisi semua kekayaan dan kekuasaan aku. Dan itu hanya melalui berpoligami. Titik. Mama? Iya, sayang. Aku gak apa-apa kok kalau mama pengen ikut sama oma ke Jakarta. Yang penting, mama gak sedih lagi. Iya, Khalil. Nanti mama pikirin lagi ya. Vina, kamu sebaiknya pindah ke kamar kamu ya. Suami kamu sudah pulang. Biar Khalil sama ibu aja. Faruk, apa maksud kamu? Jangan bilang kamu itu mau mencari dukungan ibu dan adik aku untuk... Vina, kalian bicara di luar ya. Tidak baik berdebat di depan anak-anak. Khalil, mama sama papa dulu ya. To the point aja, Mas Faruk. Apa maksud kamu melibatkan ibu dan Akbar? Jangan bilang kalau kamu itu mau mencari dukungan agar kamu diizinkan menikah lagi. Iya kan, Mas? Vina, kamu lebih baik tidur. Kita percuma bahas seperti ini. Kamu emosian kayak begitu. Tidur? Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan semua yang kamu lakukan di luar rumah, Mas? Lagian siapa yang gak emosi kalau tahu suaminya itu mau menikah lagi? Udahlah, ini udah malam. Ngapain coba bertengkar? Kalau kamu emang gak mau ada pertengkaran, harusnya kamu itu introspeksi diri dong, Mas Faruk. Kita juga gak mungkin bertengkar kalau bukan karena kamu selingkuh sama perempuan itu. Hati-hati kalau kamu bicara. Aku ini bukan laki-laki berselingkuh. Apa yang menjadi keinginan aku sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Dan sebagai suami kamu, aku berhak untuk menikah lagi. Asalkan aku bisa dan mampu untuk berbuat adil. Ya ampun, Mas Faruk, tolong kamu itu gak usah bawa-bawa agama, Mas. Sadar, kamu itu cuma manusia biasa yang gak mungkin bisa berbuat adil. Sekalipun kamu mampu, Mas. Tapi di dalam Islam, itu menghalalkan seorang suami untuk beristri lagi. Asalkan dia mampu untuk bertanggung jawab, aku hanya menjalankan sunnah Rasul. Cukup, Mas, cukup. Jangan sekarang kamu berlindung di balik sunnah Rasul. Nabi Muhammad itu menikah lagi karena istrinya meninggal. Dan tujuan berpoligami itu hanya untuk dakwah. Iya, aku tahu. Ya terus, kalau kamu tahu, kenapa kamu masih ingin menikah lagi? Kamu itu bukan nabi yang terpelihara dari dosa, Mas. Tapi aku janji untuk berbuat adil. Gak mungkin. Kamu gak akan pernah bisa berbuat adil. Jadi? Jadi aku minta kamu gak usah mengkambing-hitamkan agama supaya kamu bisa memenuhi hasrat kamu untuk menikah lagi. Karena kamu gak lebih dari manusia munafik. Cucu oma yang super ganteng. Sini nak. Sekarang waktunya bobo. Bobo ya? Oma. Apa sayang? Papa sama mama berantem ya? Kalian sayang. Kamu pernah gak lihat teman-teman kamu pada bertengkar? Tapi mereka tetap temenan kan? Bahkan mereka jadi lebih dekat. Khalil sayang, kadang-kadang pertengkaran itu bisa membuat kita jadi lebih sayang. Kok kayak gitu, Om?
Ya, karena kita jadi tahu apa yang disukai dan yang tidak disukai sama orang itu. Dan kalau kita sudah kenal, kita jadi pasti lebih sayang. Abis berantem, papa dan mama bisa lebih sayang dong. Insya Allah. Makanya Kahlil harus selalu mendoakan mama dan papa. Karena doa dari anak yang soleh itu pasti akan selalu didengar sama Allah. Amin. Amin. Iya deh om, setiap habis sholat Kahlil akan doain papa dan mama jadi bisa lebih sayang. Amin. Ya Allah, berikanlah keluarga kami kekuatan agar mampu melalui ujian ini. Hanya Engkau yang mampu menolong kami. Karena sesungguhnya Engkaulah yang maha benar dan kami yang kerap berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Ibu sedih sekali karena ibu harus meninggalkan kalian. Sementara persoalan pernikahan kamu belum juga selesai, nak. Waktu, Bu. Hanya waktu yang bisa menyelesaikan masalah kami. Allah, Vina. Tapi bagaimana kalau jalan itu sudah buntu? Dan akhirnya kalian bercerai. Ibu sangat mengkhawatirkan kamu dan anak kamu. Kahlil akan menjadi korban anak broken home. Astagfirullahaladzim. Ibu! Akbar! Ibu tenang ya, kita ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Akbar! Apa yang sebenarnya terjadi, dokter? Dari analisa medis memperlihatkan kalau Ibu Hamida menderita penyakit jantung koroner. Apalagi beliau punya riwayat hipertensi dan diabetes. Bisa dibilang kondisi Ibu Anda sangat mengkhawatirkan. Ya ampun, Ibu. Ya Allah. Ya udah, kalau gitu nanti aku akan coba untuk telepon dokter kontrolnya ya. Iya, udah. Aku duluan ya. Iya. Ibu saya itu tidak mungkin disatukan dengan pasien lain. Beliau butuh privasi. Pokoknya saya mau hari ini juga ibu saya dipindahkan ke ruangan VIP. Apa perlu saya cari rumah sakit lain kalau emang rumah sakit tidak bisa menyediakannya? Apa yang disampaikan istri saya itu benar. Mas Faruk? Saat ini juga, saya ingin ibu mertua saya dibawa ke villa keluarga kami. Maaf, Pak Faruk. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ibu Hamida adalah mertua saya. Sebagai anak menantu, saya ingin mertua saya mendapatkan perawatan yang terbaik dari rumah sakit ini. Baik, kalau memang demikian. Tunggu, satu hal lagi. Saya minta rumah sakit ini menjadikan perawat yang sangat berpengalaman. Karena saya ingin mertua saya mendapatkan perawatan yang terbaik. Baik, Pak Faru. Saya permisi dulu. Mari. Papa! Kahlil? Kamu nggak sekolah? Kan libur, Pak. Masa bapaknya sendiri aja nggak tahu kalau anaknya libur?
Kita jalan-jalan yuk. Papa lagi banyak urusan. Jalan-jalannya kita tunda ya. Ya pa, love you. I love you too. Akbar, kalau ada apa-apa, hubungin saya. Makasih ya, Mas. Istriku, kamu gak usah khawatir. Ibu akan baik-baik aja kok. Termasuk hubungan kita setelah aku menikah lagi nanti. Semuanya akan baik-baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana, Mas? Jangan bilang kamu menemui perempuan itu lagi. Udah, Vina. Itu bukan urusan kamu. Dan jangan pernah menuduh aku seperti itu. Aku punya dasar kuat untuk menuduh kamu, Mas. Ada orang ketiga di antara kita. Dan kenapa sih kamu selalu menyembunyikan tentang perempuan itu? Vina, kita sudah berkali-kali bahas soal ini. Aku rasa kamu gak perlu mencari tahu tentang perempuan itu. Karena aku keberatan. Lagi pula, kalau sampai kamu tahu, kamu sendiri yang sakit hati nanti. Aku itu sudah sakit hati, Mas Faruk. Dengan kamu selalu menyembunyikan jejak perempuan itu. Kamu tuh sadar dong, Mas. Kamu pikir kamu tuh bisa berpoligami? Kamu salah. Dunia dan akhirat aku tidak akan pernah rela, Mas. Langkahi dulu mayat aku. Sebagai suami kamu, aku punya hak untuk berpoligami. Aku punya hak untuk menikah lagi. Itu halal hukumnya. Halal bagi kamu, tapi haram bagi aku, Mas. Dengan adanya perempuan itu, pernikahan kita akan menjadi neraka, Mas. Kamu kenapa sih gak pernah mikirin perasaan aku? Vina, kamu gak perlu cemas. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Bahkan, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Aku menginginkan kamu, Mas. Dan aku gak mau kamu mendua. Aku akan pastikan hal itu tidak akan pernah terjadi. Apa maksud kamu? Kamu berani ngancam aku? Sebenarnya apa sih mau kamu? Aku mau kamu memilih. Aku yang mati atau perempuan itu yang mati? Masya Allah, tempat ini indah sekali, Vina. Iya, Bu. Mas Faruk membeli tempat ini beberapa bulan yang lalu. Vina, sudahlah, nak. Apalagi yang membuat kamu ragu, nak? Berhentilah kamu menghakimi suami kamu. Berhentilah kamu meragukannya. Dia itu kan suami kamu yang bertanggung jawab. Dan bisa menjamin masa depan kamu. Suatu hari, Faruk akan sadar dan kembali sama kamu. Enggak, Bu. Mas Faruk itu enggak akan pernah sadar. Sama perempuan itu masih ada dalam hidupnya. Hasrat untuk menikahnya lagi itu sudah sangat tinggi, Bu. Dan sekarang Mas Faruk itu seperti terjebak dalam sebuah cinta buta. Aku hanya berharap kalau Mas Faruk itu benar-benar buta, sehingga dia tidak bisa lagi menyakiti aku, Bu. Astagfirullahalazim. Istighfar, nak. Jangan sampai sikap cemburu kamu itu menghalangi rasa syukur di hati kamu karena nikmat Allah. Ibu benar, Kak. Cemburu itu mendekatkan manusia sama kekufuran. Kakak gak mau, kan, mengingkari nikmat Allah. Iya, aku paham. Kalau kalian semua ini pasti maunya aku dan Mas Faruk itu selalu bersatu selamanya. Tapi itu semua gak mungkin. Kecuali perempuan itu benar-benar musnah dari hidup Mas Faruk. Astagfirullahaladzim. Iya, sayang. Akbar.
Kamu cari perempuan itu sampai ketemu. Nah, kali ya. Harus ketemu. Kita kan baru aja sampai. Jangan sampai kakak kamu berbuat nekat sama dia. Kamu janji ya, cari sampai ketemu perempuan itu. Enak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Vina. Selamat jalan ya kak. Pergunakanlah kesempatan ini untuk memulihkan hubungan sama Mas Faruk. Mudah-mudahan kalian bisa berdamai. Aku akan selalu berdoa buat kebahagiaan kakak. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku sendiri itu ragu Akbar. Apakah mungkin hubungan aku dengan Mas Faruk itu masih bisa diperbaiki? Insya Allah bisa kak. Kakak harus ingat, doa itu adalah senjatanya mukmin. Dan Allah itu Maha mendengar doa. Makasih atas doa kamu ya Akbar. Sekarang kakak jalan dulu dan kamu harus jagain ibu, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Kakak, nak, tadi ibu melihat kamu sepertinya kaget sekali waktu melihat nak suster. Memangnya sudah pernah bertemu atau mungkin kalian sudah saling kenal? Kenal sih belum, tapi Akbar udah pernah lihat dia di masjid waktu Akbar lagi sholat asar. Ya Allah, berarti dia juga sama-sama melihat aku. Artinya kalian berjodoh. Jodoh? Ibunya ada-ada aja deh. Kamu itu jangan ketawa, nak. Kalau kalian itu sudah pernah dipertemukan di sebelumnya, kemudian kalian dipertemukan lagi, itu pasti akan ada rencana Allah di balik semua kejadian itu. Pasti sebuah rencana yang sangat indah dan kamu tahu kan kalau jodoh itu adalah rahasia Allah. Astagfirullahaladzim. Asafa. Nah, suster. Maaf. Saya sama sekali tidak sengaja. Aisyah. Ini banyak banget belinya udah. Ini baik ini. Aku terluka nanti kan. Udah gak apa-apa, biar saya aja yang beresin. Maaf ya. Maaf sekali Tuan Abah, saya minta maaf. Ya udah, gak apa-apa. Udah.
Kamu kan harus merawat ibu. Iya. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Ibu. Saya minta maaf ya, Ibu, ya. Iya. Maaf sekali. Enggak apa-apa, Nak. Nak suster, Nak suster. Iya. Iya, Ibu. Nak suster, Ibu minta maaf. Atas nama anak Ibu Vina. Dia itu memang orangnya suka ceplas-ceplos. Tapi sebetulnya hatinya sangat baik dan sangat perhatian sama keluarga, Nak. Ya ampun, Ibu. Gak apa-apa, saya ngerti kok. Terima kasih, alhamdulillah. Masya Allah, cantik sekali gadis ini. Sikapnya lemah lembut dan penuh sopan santun. Betapa beruntung sekali laki-laki yang bisa mempersunting gadis berhijab ini. Seandainya saja Akbar bisa melihat apa yang aku lihat. Nak suster, iya. Nak suster belum berkenalan kan dengan anak saya Akbar? Akbar, kenalkan ini Aisila. Dan Nak suster Aisila, perkenalkan. Ini Akbar anak ibu. Saya Ahmad Akbar Fadila. Saya Aisyila Herunisa. Namanya cantik sekali. Cantik seperti orangnya. Masya Allah. Nah Aisyila ini sudah punya pacar belum? Ibu, ibu udah dong. Maaf ya, Suster Aisyila. Ibu saya suka kepo. Gak apa-apa. Suster Aisyila, tolong rawat ibu saya dengan baik ya. Karena saya masih banyak kerjaan di Jakarta. Saya gak bisa lama-lama di sini. Insya Allah saya bisa merawat ibu Tuan Akbar dengan sebaik-baiknya. Nah Aisyila, jangan panggil Tuan Akbar. Tapi panggil saja Akbar. Atau Mas Akbar. Iya, iya. Bilang coba ya. Iya, Mas Akbar. Gitu-gitu. Iya. Mas Akbar. Assalamualaikum, Aisyila. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku jemput sekarang ya. Kita jalan-jalan. Maaf, Tuan. Tidak akan pernah ada pernikahan di antara kita. Kembali ke istri Tuan. Cintailah dia sebagaimana Allah mencintai hambanya. Dan saya mohon. Mohon untuk tidak ganggu hidup saya lagi. Assalamualaikum. Aisyila. Gak bisa, Aisyila. Sama sekali gak bisa. Kamu gak bisa nolak aku. Sampai kapanpun juga. Kamu hanya milik aku. Dan kamu selamanya hanya buat aku, Aisyila. Ya Allah, sampai kapan aku harus dicekam merasa takut seperti ini? Aku gak ingin hidup aku berakhir di tangan Tuan Faruk. Ya Allah, aku mohon ya Allah, pertemukanlah aku segera dengan laki-laki yang akan menjadi jodohku. Aku harus terbebas dari kejaran Tuan Faruk. Harus.
Nak Suster. Ya? Maaf. Apa Nak Suster itu sudah punya pacar? Soalnya tadi Ibu mendengar Nak Suster waktu terima telepon, Nak Suster nangis-nangis. Kelihatannya sedih sekali dan sangat terpukul. Hati-hati. Iya. Saya sebenarnya nggak pernah berpacaran, Ibu. Karena sebetulnya dalam Islam kita itu tidak diperbolehkan berpacaran. Karena bisa mengarah ke dosa. Islam hanya mengenal ta'aruf. Iya, betul. Sudah berdoa dan memohon kepada Allah untuk kamu menikahi Aisyah. Kamu ingat, Nak, ini sudah waktunya kamu membuka hatimu untuk perempuan yang lain. Ibu masih mau ngomongin ini? Jawabannya adalah tidak. Akbar, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu membohongi diri kamu sendiri? Kamu sendiri juga tahu kan, kalau dalam Islam itu seorang laki-laki harus memiliki keturunan dan itu hukumnya wajib. Dan Aisila adalah perempuan yang tepat untuk kamu persunting menjadi istri kamu. Apa? Iya, aku tahu, Bu. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Kamu mau nunggu apa lagi? Kamu mau nunggu ibu sakit lagi? Dan ibu mati? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar. Terima kasih Allah atas jawaban. Sekarang aku yakin dengan suratan takdir. Masya Allah,
Jadi kamu setuju, nak, untuk menikahi Aisyah? Iya, Bu. Allah sudah memberikan aku petunjuk. Aku akan menikahi Aisyah karena bakti aku sama ibu. Aku gak mau ada kesalahpahaman di kemudian hari. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akhirnya, kamu mau menerima Aisyah. Nak, percayalah sama ibu. Kamu tidak akan pernah menyesal seumur hidup kamu. Karena kamu sudah menikahi seorang gadis yang sangat soleha. Iya, Bu. Aku akan menerima perjodohan ini. Tapi apa ibu udah cerita sama Aisyah tentang siapa aku sebenarnya? Aku gak mau ada kebohongan di kemudian hari, Bu. Iya. Insya Allah, nak. Ibu sudah menceritakan semuanya dan insya Allah Aisyah sudah tahu semuanya mengenai kamu. Jadi Akbar, tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Ya, nak, ya? Alhamdulillah. Baguslah kalau ibu dicerita. Nisam! Iya, Pak. Cari sekarang juga nomor telepon rumah sakit di mana Aisyah bekerja. Iya, Pak. Siapa? Nisam! Mana nomornya? Iya, Pak. Lama banget. Rumah sakit Kartika, selamat siang. Halo, selamat siang. Saya mau tahu kalau ada perawat Aisyah yang bekerja di rumah sakit Kartika saat ini. Ada nggak di situ orangnya? Maaf, Tuan. Tapi Nona Aisyah sudah resign. Beliau mengundurkan diri dari rumah sakit ini terhitung dari sejak kemarin. Kenapa bisa begitu? Apa alasan resignnya? Ingat ya, kalau ini semua kesalahan dari rumah sakit kalian, saya nggak segan-segan tutup rumah sakit kalian. Nisam, siapin mobil. Saya mau cari Aisyah. Iya, Pak. Siapa?
Inilah Jakarta, Aisila. Subhanallah. Bu, akhirnya saya bisa melihat kota Jakarta. Ibu kota yang indah dan besar. Saya bersyukur. Saya bisa melihat kebesaran Allah di kota ini. Jakarta sekarang macet di mana-mana. Tapi menurut saya, kota Jakarta mempunyai harapan yang lebih besar daripada kota kelahiran saya. Saya pun yakin kalau kebahagiaan saya akan dimulai di sini. Dan saya berdoa untuk itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu juga yakin kamu pasti akan bahagia menjadi istri dari Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Eis. Waalaikumsalam, Nyonya. Ya Allah. Eis? Eis. Kenapa jadi bengong begitu? Ayo bantuin itu turunin koper dari bagas. Olah-olah, Nyonya besar. Ini teh siapa? Meni cantik pisan. Meni hebring kyuk. Ini Nyonya Aisila. Istrinya Tuan Akbar. Eis masih inget kan? Waktu ibu telepon dan kita bicara tentang pernikahan Tuan Akbar dengan Nyonya Aisila. Udah ya, masuk. Eh, siapin kamarnya untuk mereka ya. Yaudah, permisinya. Ais. Ayo kita masuk. Ayo, ya. Ais silahkan, Bu. Akbar. Assalamualaikum, Mas Sheila. Mas Sheila, ayo keluar. Ini aku, Faruk. Mas Sheila, kamu gak usah takut temuin aku, Mas Sheila. Maaf, Tuan. Nona Aisilanya tidak ada di rumahnya. Kemana perginya? Saya tidak tahu. Sejak subuh tadi, Nona Aisila pergi keluar rumah bawa koper besar. Sepertinya dia pindah rumah, Tuan. Pindah? Enggak mungkin. Tabrak pintunya. Saya mau buktikan kalau dia ada di dalam atau tidak. Di kamar tidak ada, Tuan. Barang-barang milik pribadi Aisila juga tidak ada, Pak. Lemarinya kosong semua, Pak. Aisila, kamu udah benar-benar keterlaluan. Berani kamu menentang seorang Faruk? Kamu harus tanggung jawab, Aisila. Aku gak akan biarkan kamu lolos. Apalagi kalau sampai jatuh ke tangan pria lain. Aku akan habisi laki-laki itu. Aisila, maafin aku ya. Aku gak bikin pesta pernikahan untuk kita. Aku gak butuh pesta. Aku sudah merasa bersyukur dan bahagia karena aku sudah menikah dengan kamu.
Mas. Semoga kamu juga merasakan hal yang sama. Insya Allah. Apapun yang Allah tetapkan, aku harus bahagia. Karena pernikahan ini adalah takdir yang harus kita jalani bersama. Mas Akbar, mulai malam ini aku ikhlas menjadi makmummu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga siap untuk menjadi imam kamu. Angkat dulu aja, siapa tahu penting. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Akbar. Jadi istri saya udah bangun dari koma? Astagfirullahaladzim. Mas, istri. Mas Akbar sudah punya istri. Aku gak akan mungkin menikahi lelaki yang sudah punya istri. Karena sama aja aku menentang prinsip aku sendiri. Alhamdulillah, pasien sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang signifikan. Cuman tangan Allah lah yang bisa membuat hal ini terjadi. Linda udah siuman. Dia udah sadar. Siapa perempuan bernama Linda itu, Mas? Dia istri kamu. Apa maksud kamu bertanya seperti itu, Aisyah? Karena aku gak ngerti ini. Tolong bilang apa yang aku dengar itu salah. Tolong. Tunggu, kenapa kamu begitu kaget? Bukannya kamu tahu kalau aku sudah beristri? Astagfirullahaladzim. Aku belum tahu. Aku berani bersumpah masa aku gak tahu. Kamu yakin ibu gak pernah memberitahu kamu kalau aku sudah punya istri? Astagfirullahaladzim. Itu gak mungkin, Mas. Karena aku gak mungkin menikahi seorang laki-laki yang sudah punya istri. Itu gak akan mungkin terjadi. Tapi ibu bilang kalau kamu sudah mengetahui semuanya. Makanya aku terima perjodohan kita ini. Astagfirullahaladzim. Saya...
aku gak akan mungkin menikahi lelaki yang sudah punya istri. Itu gak mungkin. Karena sama aja aku menentang prinsip aku sendiri. Maafkan ibu, nak. Ibu terpaksa merahasiakan pernikahan kamu dengan Linda. Karena apa, Bu? Karena ibu tidak mau Aisila menolak untuk menikah dengan kamu. Kalau dia tahu kalau kamu sudah punya istri, Akbar. Tapi kenapa ibu harus berbohong? Ibu ngajarin aku untuk selalu berkata jujur. Astagfirullahaladzim. Iya, nah ibu tahu. Ibu minta maaf. Aku mengerti penyesalan ibu. Tapi bagaimana dengan Aisila? Dia pasti merasa kalau kita sudah mempermainkan dia. Ya Allah. Ternyata dugaan aku benar. Kalau ternyata Mas Akbar memang sudah punya istri. Apa yang sudah aku lakukan, ya Allah? Selama ini aku menghindari Tuan Faruk karena dia laki-laki yang sudah beristri. Tapi sekarang aku justru menikahi laki-laki yang juga sudah beristri. Ibu sangat menyesal, Akbar. Saat itu yang ibu pikirkan hanya kebahagiaan kamu, nak. Gak ada kebahagiaan yang dimulai dari kebohongan, Bu. Aisila pasti merasa kalau kita sudah menipu dia. Dan itu menyakitkan, Bu. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi, Akbar. Ibu hanya ingin kamu melanjutkan hidup kamu. Setelah kamu sekian tahun berkorban untuk mengurus istri kamu yang sedang koma, nak. Tapi keinginan ibu itu berakibat fatal sama kehidupan orang lain. Kita sudah menghancurkan masa depan anak orang. Astagfirullahaladzim, Akbar. Memang apa yang sudah kita lakukan, nak? Toh Aisila juga sudah dewasa. Dia juga bisa kan menentukan hidupnya sendiri, nak. Bu, Aisila pernah bilang sama Akbar. Kalau dia tidak mau menikahi laki-laki yang sudah mempunyai istri. Itu prinsip dia, Bu. Kamu jangan lupa, nak. Ketika itu dokter sudah menyatakan bahwa 99%, nak, Linda itu tidak akan sembuh. Apa ibu salah? Apa ibu salah kalau ibu ingin kamu? Kalau ibu ingin kamu bahagia dan kamu ingin menikah lagi. Tapi aku yakin, Bu, kalau Linda itu pasti akan sembuh. Lalu sampai kapan? Sampai kapan kamu menunggu waktu itu tiba? Kamu mau menunggu sampai ibu meninggal, baru kamu akan menikah lagi. Begitu. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Jodoh, rezeki, dan maut. Itu semua sudah diatur sama Allah. Kita gak mungkin bisa melangkahi kodarnya Allah. Justru itulah, nak. Ibu tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput ibu. Yang ibu inginkan hanya melihat kamu bahagia. Hanya itu, nak. Ibu mau lihat aku bahagia. Aku akan bahagia kalau aku bisa menjadi laki-laki dan suami yang baik buat Linda. Satu-satunya wanita yang aku cintai.